Seorang guru sekolah dasar ditemukan tewas di dasar sungai di Gianyar, Bali, Senin pagi. Diduga ia mengalami kecelakaan tunggal. Jenazah Imade Karmawan ini tengah dievakuasi petugas gabungan dari Balai Wisata di Gianyar, Bali. Korban yang merupakan seorang guru SD diduga mengalami kecelakaan tunggal dan jatuh ke sungai Cangkir dari ketinggian 30 meter. Proses evakuasi berlangsung selama 3 jam dan jenazah korban dibawa ke rumah duka di Bebalang, Bangli, Bali. Korban sudah disebutkan, namun saya korban dalam keadaan tidak berdaya.